Inilah bukti kalau Susanti di Upin dan Ipin adalah anak yang baik. Jadi ceritanya pas bulan puasa, Upin, Ipin dan kawan-kawan mau bermain kan. Nah, Meme mengajak teman-temannya buat main masak-masakan. Padahal saat itu teman-temannya pada puasa. Kemudian Susanti ini menegur Meme dengan baik. Dia bilang nggak bisa main masak-masakan karena semua pada puasa, guys. Nah, guys, by the way, bantu like dan subscribe yuk. Ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin.